seperti itu, ini kan ada yang terakhir kita ambil dari hasil penjualannya, dan kita masih rekening perusahaan juga kita sudah cek sudah kosong. Ada lagi? Cukup? Ya. Ya. Saya lanjut pertanyaan di sana. Kan dari 3.000 sekian masalah ini menang dengan duit 131 miliar, ya. Ya. Kemudian dicek ke rekening perusahaannya ini kosong. Betul. Apakah tidak ditelusuri kemana itu uang dia pakai? Makanya nanti kita kalau ada perkembangan kita akan lakukan penyelidikan. Sementara ini kan kita belum menemukan lagi alat buktinya. Nanti kalau ada kita perkembangkan lagi. Demikian. Kan tadi sudah kita saya bilang ya, apabila ada bukti baru akan kita lakukan penyelidikan kembali. Nah, jadi mohon rekan-rekan kalau ada bukti baru ya bisa kita kembangkan ya. Oke, makasih. Ada lagi? Kok untuk mau bebe di sana? Oke, makasih. Terima kasih, selamat pagi teman kita. Untuk bebe di luar perlu dilihat? Yo, iya dong. Mana ini susah ini. Oh iya, kita pegang, tapi nggak boleh diminta ya. Ini juga Pak, perlu datang buat minta. Oh gitu. Oh, apa, iya Pak. Kita catatkan ya, ini kuncinya. Motor ada di mobil, motor ada di luar. Sudah ada. Oke, ada daftar kawan. Berapa daftar juga? Ya. Oke, kita nanti itu BP ada di luar. Jadi jangan ada salah sangka, katanya BP kita apa-apakan. Karena ada suara di luar, katanya mobil nggak ada segala macam, motor nggak ada di luar ya. Semua ada. Oke, kita mau lihat mobil ya. Oke. Cukup ini? Cukup. Nih, jangan diambil tapi. Sorry, jatuh, tolong. Ya. Jaga. Kenapa bisa empat orang tersangkut? Kenapa bisa empat orang? Bertambah? Tidur terus. Biasa komandan. Yo. Jangan terus, jangan petir. Ya. Katakan bisa lihat sendiri ini barang bukti yang kita dapatkan. Ada 3 mobil. Semua ada utuh di sini. Jadi rekan-rekan tidak usah bingung, semua ada. Ini ada. Ya? Oke, siap. Pak Kapolres, ini kan mungkin masih ada langkah penyicilan. Bagaimana dengan prosesnya di leasing, Pak Kapolres? Nah, itu nanti masalah perdatanya nanti silakan kan pidananya dulu. Oh gitu. Karena kan, ini kan barang bukti kita dari itu ya. Hasil menyatakan bahwa dia membeli dari uang yang ada di rekening atau ada yang dari masyarakat yang terkumpulkan dana dari hasil pengakuan pemeriksaan ya. Oke. Eksekusi nanti. Ya. Oh, bukan dari nasabah ini. Bukan dari nasabah ini. Ini bukan nasabah, ini mobilnya dia. Ya. Jangan salah sangka ya. Ya. Atas nama mereka. Ya. Bukan dari nasabah, atas nama tersangka. Cip. Ya. Jangan diputar-putar nih. Ya. Mobil dari tersangka. Ya. Jelaslah. Siap. Aset yang tidak bergerak ada, Komandan?
Ya itu tadi. Oh yang itu uang itu. Berubah itu. Tanah-tanah apa? Tidak. Tidak ada fotonya. Rumah tadi yang putar rumah di meja. Ada rumah satu. Rumah itu ada. Terlambat. Jadi itu rumah milik siapa? Ya milik dia. Milik Adi. Milik tersangka utama. Dia sudah beli rumah atas nama dia. Cari uang. Yang belum selesai. Terletak di Royal Spring, telah disita di, dengan izin pengadilan tempat Makassar. Makassar. Ya. Sip. Sudah ya, cukup ya. Ada lagi? Aman. Nah, ini jangan saya menghimbau. Boleh menghimbau? Ya. Oke ya. Kepada seluruh warga atau penduduk khususnya Tanah Toraja, apabila mau berinvestasi, tolong hati-hati dan dilihat prosedurnya, ya. Jangan asal menanamkan uang kepada yang masih belum jelas persyaratannya, nanti bisa merugikan diri sendiri. Sekali lagi kami menghimbau kepada warga Tanah Toraja khususnya, dalam berinvestasi haruslah cermat dan sangat berhati-hati, dicek kembali persyaratan dari PT yang menawarkan untuk investasi. Terima kasih. Ya. Oke. Siap. Lagi. Di luar hasil ini, Bang. Terkait kira-kira kalau ada di